Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Jadi sebenarnya anda dapat tengok depan anda sekarang ni, kita ada kit Super Avanti Legend Style. Okay guys, kit ini dikeluarkan oleh Tamiya saya pada tahun 2014 dan sekarang ini adalah kategori yang dah agak rare. Okay, jadi kita tengok dulu di bahagian sisi samping atas dia. Kita tengok dekat sini ada tulis apa, 2014, ya betul, 2014 Tamiya made in Philippines. Dan kita tengok pula di sisi samping tepi, nampak tak design dia sangat-sangat menarik guys. Dia didatangkan dengan VS Chassis. Item number dia tak ada tulis kan, dekat sebelah side kotak di mana item number untuk kit-kit yang lain. Oh, nampaknya item number dia ada di sebelah sini. Okey, jadi guys, seperti mana yang anda dapat tengok, untuk Legend Star ni dia didatangkan dengan dua color, satu yang color gold dan satu yang color silver. Okey, gold plated dia ada tulis kat sini dan sini silver plated. Untuk gold plated dia punya item number 92276 dan untuk silver plated dia datang kat 92275. Okay guys, so dua-dua item ni adalah limited edition sebab nampak item number dia start dengan nombor 9. Walau bagaimanapun nilai dia akan lebih tinggi sekiranya anda ada dua-dua kit ni dalam bentuk berkembar. Cumanya untuk kali ni saya cuma dapat satu saja. Okay, dan kit yang kita dapat kat sini nampak tak dia ada tanda hitam ni. So inilah kit yang ada dekat dalam ni, iaitu 92275 yang itu silver plated. Walau bagaimanapun tak apa, kita jom buat unboxing dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, first of all kita dapat tengok kat sini, kita dapatkan tayar dari jenis large. Okay, dia punya kelembutan dia ialah dari jenis normal. Okay, bukannya hard ataupun sub hard ataupun low friction. Di bahagian belakang dia wide dan di bahagian depan dia ialah narrow. Okay, so ini tayar dia. Dan seterusnya, okay, inilah yang buatkan Legend Style ni sangat stylo guys. Itu dia punya Cowl dia didatangkan dengan color silver plated. Dan nampak tak dia sangat-sangat berkilat, sangat-sangat menarik guys. Okay, silver plated. Kita dapat tengok kat sini dia ada tulis 1995 Tamiya. So most probably dia pakai mold yang sama untuk kit Super Avante yang first spin tu dulu lah. Okay, so kita letak kat tepi ni dulu. Dan seterusnya kita dapatkan A parts yang berwarna hitam. Okay, ini A parts normal untuk chassis ni. Dan seterusnya kita dapatkan, okay, ini dia punya chassis. Okay guys, chassis ni kita dapat tengok dia ada tulis kat situ, nampak tak? Terbalik pula. Nampak tak dia tulis kat situ VS chassis Tamiya. Okay, chassis ni dulu memang favourite juga untuk orang main speed. And, tapi untuk kit Avante Legend Star ni saya tak rasa sesuai lah kalau kita nak gunakan untuk main speed. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan dia punya tayar pun tak sesuai guys. Okay, tengok rim dia pun adalah dari jenis large. Okay, 6 spoke. Memang cantik untuk display tapi tak sesuai untuk race. Nampak tak? Sebab apa? Sebab bahagian belakang dia adalah jenis wide dan depan dia jenis narrow. Selalunya kalau main speed ni kita akan pakai semua narrow depan dan belakang guys. Okay, alright, so ini dia punya rim. Okay, color putih. Dan seterusnya kita dapatkan dia punya bumper belakang. Kita dapat tu, nampak tak dia tulis kat sini berapa ni, 1998 Tamiya. Okay, alright. Dan seterusnya dalam plastik ni kita dapatkan dia punya gear. Kita dapatkan dia punya propeller shaft sebab ni adalah single shaft motor. Dan kita dapatkan shaft tayar dia. Ini dapat roller, dapat engine, dapat dia punya grease. Okay, dapat dia punya terminal. Dan kita tengok sikit engine yang kita dapat kat sini adalah dari jenis, okay guys, enjin yang kita dapat ialah dari jenis Mabuchi motor. So enjin-enjin yang lama biasanya kita dapatkan enjin Mabuchi dan bukannya yang baru-baru. Sebab yang baru ni biasanya kita akan dapat dari jenis SMC. Okay, jadi enjin Mabuchi ni lebih laju sikit lah kalau dibandingkan dengan enjin SMC yang baru yang latest ni. Okay, alright guys, so seterusnya kita akan dapatkan dia punya, tada, stiker. Ulama guys, stiker dia sangat-sangat menarik guys, color gold eh. Memang bersesuaian lah sebenarnya dengan kit untuk yang gold plated. Bagi saya kalau untuk kit yang silver plated ni mungkin tak berapa nak ngam. Ataupun sekiranya kalau saya nak pasang kit ni pun, saya mungkin akan paintkan dia punya silver plated ni jadi gold plated. Okay, untuk bagi sesuaikan dengan stiker ni. Okay, walau bagaimanapun tak apa. Okay, kita tengok kat sini stiker dia tulis pun 2014 Tamiya Super Avante Legend Style. Okay, 92275. Sekejap kita check balik.
Memang 92275. Okay guys, so dia pakai printing yang berbeza lah dengan 92276. Okay, so ini dia punya stiker dan ini dia punya instruction manual. Instruction manual dia pun untuk 92275. Okay, dia tak sharing dengan 92276. Ini dia punya caution paper. Dan oh, kita ada benda extra lagi kat dalam ni. Okay, so ini adalah contoh parts-parts yang boleh ditambah dekat kereta-kereta ni lah. Okay, alright. So itu saja yang kita akan dapat daripada kit Avante Legend Style. Okay guys, so macam mana, apa pendapat anda? Adakah kit ini merupakan kit yang anda nak jadikan sebahagian daripada anda punya koleksi? Silalah drop komen anda di bawah. Jadi untuk saya nak bagi Mainan Adam score untuk kit ini, okay? Iaitu scoring yang dibuat oleh saya sendiri berdasarkan pemerhatian dan pandangan daripada saya lah. Okay, untuk display value dia, saya boleh bagi 8/10 guys, sebab ini kit yang sangat-sangat orang kata rare juga. Tahun 2014, so basically dia dah lebih kurang dalam 7 tahun dah, okay? Untuk race value pula, saya kata dia mungkin cuma ada 4/10. Sebab apa? Sebab dia didatangkan dengan VS chassis. Tapi tayar dia, A-parts dia, rim dia memang tak sesuai lah kalau nak digunakan untuk race, kecuali enjin Mabuchi yang dia bagi ni lah. Okay, alright. So untuk collectible value pula, saya bagi 10/10 guys. Sebab apa? Sebab kit ni adalah kategori kit yang rare dan harga dia pun sekarang dalam RM150 ke RM160 guys. Okay, kalau condition lagi cantik mungkin harga dia jauh lebih tinggi. Dan untuk value for money pula, saya boleh katakan kit ini daripada kategori 9/10 lah juga. Okay, sebab ini sangat-sangat bernilai. Dan insyaAllah untuk kit Super Avante, yang mana-mana kit yang berkaitan dengan Avante ni biasanya memang menjadi tarikan untuk para kolektor di luar sana. So untuk value for money dia, saya boleh bagi 9/10. Okay, jadi untuk itu overall value dia ialah 7.75/10 guys. So apa pandangan anda? Sekiranya anda ada apa-apa benda nak ditanya, nak dikomenkan, silalah drop di ruangan komen di bawah. Okay guys, sekian saja dulu saya punya unboxing untuk kali ini untuk Super Avante Legend Style. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe, kerana like anda, share anda dan subscribe anda itulah yang akan membantu saya untuk membuat unboxing dan juga review-review pada masa akan datang. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.